Alright guys, so inilah dia pengakuan eksklusif semua korban headshot Megawati Hangestri di Liga Voli Korea. Megawati Spiker! Oh. Laju guys bola dia, kayak peluru. Sakit guys, memang sakit. Tengok kita tengok balik. Oh, wow. Pengsan terus guys. Spike daripada Megawati eh. Oh, ui, kena pula. Yang ini kena kepala eh. Kena di bahagian dahi. Okey, nampak gerak perlahan. Bahagian dahi tak apa lagi. Kalau kena muka sakit guys. Hebat ni Megawati ni, hebat. Serius hebat. Semua korban headshot Mega yang membuat pemain Korea mengakui spike smash keras Mega menjadi ketakutan untuk para pemain. Betul. Bagaimana reaksi mereka? Nampak sakit guys. Beberapa atlet voli Korea mengakui smash Mega yang sangat keras. Sebab itulah Megawati ni. Megawati ini terus menjadi perbincangan publik Korea. Nama dia menjadi perbincangan publik di Liga Voli Korea. Smash yang dilancarkan oleh Mega cukup keras dan mengarah ke muka. Mega datang dengan status pemain asing asal Asia dan langsung menjadi andalan tim Red Spark dan mengarungi kompetisi 2023-2024. Mega bahkan masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Korea. Sakit guys, tengok muka dia. Di peringkat 6 dengan koleksi 453 poin dari 21 laga. Gila lah. Selain diandalkan menjadi penyumbang poin, Mega juga dikenal memiliki smash yang cukup kuat saat tampil di Liga Korea. Tak tanggung-tanggung, Mega secara tak sengaja pernah melakukan smashnya mengenai wajah pemain lawan sebanyak 2 kali dalam satu pertandingan. Oh. Pada saat Red Spark melawan Pink Spider, di mana dua patah gigi dia hantam telak ke wajah pemain Pink Spider. Pada saat itu seusai laga ditanya setelah mendapatkan smash dari Mega mengatakan itu cukup keras dan sulit untuk diantisipasi. Dan saat itu Mega tengah bermain memperkuat Red Spark menghadapi juara bertahan Hillstead. Megawati ini dia bermain untuk pasukan namanya Red Spark. Smash yang dilepaskan di pertandingan itu kemudian mengenai di Liga wajah Korea Hillstead, yakni Lee Dahyeon hingga membuat terjatuh. Yang Hyojin menjelaskan bahwa rekan setimnya Dahyeong bercerita kepadanya mengenai smash keras Mega. Dahyeong mengatakan sakit, guys, kepada Yang Hyojin bahwa smash keras yang diterimanya itu sampai membuatnya hampir pingsan. Setelah tapi respect ya kepada Megawati ya. Dahyeong beliau datang padaku meminta maaf ya. Mau pingsan ketika terkena smash itu, ungkapnya. Dan saat itu memang aku ada di dekatnya. Tepat ke muka. Ketika dia terkena bola, aku tak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajahku sendiri, ungkapnya. Sejak saat itu, Lee Dahyeon mendapatkan julukan Ratu Joget di kalangan pecinta bola voli negeri Gingseng. Kini setelah Ratu Joget keras dari Mega, Lee Dahyeon kini sadar bahwa tidak selamanya selebrasi joget tersebut membawa kesenangan untuk menjatuhkan mental lawan. Belum lama ini, smash Mega kembali memakan korban saat Red Spark menghadapi GS Caltech. Ketika itu, smash kencang Mega mengenai wajah libero GS Caltech. Tengok guys, gerak perlahan ya. Tarik keluar. Libero GS Caltech tersebut langsung tepat ke muka guys. Setelah mendapatkan spike dari Mega. Wih sakit guys. Kena, Kang Sowi yang menanyakan kepada rekannya bahwa pukulan tersebut membuat kepalanya pusing dan hampir pingsan. Paduh betul ya spike daripada Megawati ini. Yang dilakukan di dunia gila voli lah. Ternyata berdampak pada atlet voli Indonesia Megawati. Terus keluar dia. Pastikan gajinya akan naik secara drastis apabila masih tetap stay. Wih, tinggi lah guys Megawati ini. Mega juga tetap bermain di klub Liga Voli Korea Selatan pada tahun depan. Gaji yang ia terima akan melonjak drastis. Pada musim pertama, gaji yang diterimanya hanya 1,5 miliar. Oh. Namun apabila Mega menetap di klub Voli Korea Selatan, gaji yang akan diterimanya pada musim depan yaitu mencapai 1,8 miliar dan tiap tahun akan mengalami kenaikan. Oh, ada kenaikan ya? Kedua juga mengalami kenaikan. Yalah prestasi dia bagus kan? Korea yang mengeluarkan aturan baru mengenai nominal gaji pemain asing. Dilansir dari Dailian, Federasi Bola Voli Korea memastikan akan ada kenaikan gaji setelah melakukan rapat perihal kuotas. Apresiasi dari KOVO ini memberikan dampak positif untuk para atlet voli asing di kompetisi, khususnya kepada sektor voli putri. Tapi baguslah dia menutup aurat kan pada pertengahan tahun lalu sampai dengan 2024 bersama. Memang orang Indonesia memang banggalah dengan Megawati ini. Kontrak yang dijalani 9 mengharumkan nama Republik Indonesia. Gaji senilai 176 juta per bulan. Mega juga mendapatkan bonus tambahan senilai $500 atau sekitar 7,9 juta apabila Mega meraih kemenangan di setiap kompetisi. Oh.
kira dia mendapatkan sebanyak banyak juga lah uang yang dia dapat bermain di Liga Korea guys. Juara. Gajinya naik, asal bonusnya naik banyak. Atlet voli senior. Tak hanya itu, Mega asal Indonesia ini juga masuk dalam kategori atlet senior yang mewakili Indonesia di level internasional. Namun untuk saat ini, Mega belum diketahui apakah ia akan tetap melanjutkan kontraknya. Pasalnya, sang manajer mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak di Red Spark bergantung dari performa musim lalu. Apabila Mega masih mau melanjutkan kontrak, Megawati akan mendapatkan gajinya senilai 2,3 miliar. Oh. Tentu saja gaji yang diterima oleh Mega sangat jauh dibandingkan dengan bermain di klub Proliga Indonesia. Di Proliga, PBVSI yang telah menentukan kategori gaji untuk pemain profesional yang bertanding di Indonesia. Setiap atlet bola voli harus mengikuti regulasi serta mendapatkan 4 kategori penentuan gaji. Atlet pemula akan mendapatkan gaji 3 hingga 8 juta per bulan. Namun bagi atlet yang pernah bertanding di PON atau SEA Games akan mendapatkan gaji 8 sampai 12 juta per bulan. Oh, tinggi sikit lah. Sementara untuk atlet voli yang pernah mewakili Indonesia di ajang internasional mendapatkan gaji senilai 12 hingga 20 juta per bulan. Tak hanya Mega, namun ada pemain asing lain, yaitu Reina Tokoku, Iris Tonada, dan Guapart yang juga mendapatkan gaji sebesar 100 ribu US dollar atau sekitar 1,5 miliar. 100 ribu US dollar? Banyak tuh. Akan mendapatkan gaji yang sama, yakni sekitar 100 ribu US dollar atau senilai 1,5 miliar. Wah. Kalian tulis di kolom komentar. Alright guys, so itulah dia, inilah pengakuan eksklusif semua korban headshot Megawati Hanggestri di Liga Voli Korea. Video ini adalah daripada YouTube channel Starting Garuda ITN. Pada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada kusediakan di ruangan deskripsi. Kepada yang menonton, aku mendoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang kaum guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, seperti yang anda dah tengok sedikit sebanyak dalam video ini, bagaimanakah pantasnya, lajunya spike daripada pemain asal Indonesia ini yang bermain di Liga Voli di Korea Selatan. Spike dia sangat laju guys. Apabila terkena kepada muka pemain lawan, wow, beginilah jadinya, nampak? Sampai terduduk guys, tak boleh bangun. Bukan terduduk, terbaring terus, menahan kesakitan dekat muka tu. Bola voli tu bukannya lembut atau keras tau. Dan spike yang Megawati ni, dia bila dia spike, ui laju guys. Itulah sebabnya Megawati ni terkenal di media Korea Selatan, sebab permainan dia tu bagus, spike dia tu sangat laju sehingga membuatkan beberapa pemain lawan cedera guys. Okay, sampai ada yang duduk di bangku simpanan terpaksa dikeluarkan kerana kecederaan. Nampak tak, dia dah tak larang nak bangun ni guys. Okey, boleh nampak. Ini siap menari TikTok lagi. Ini sebelum dia kena lah. Selepas dah kena, inilah jadinya. Selepas dah kena, bola spike yang paling laju sekali daripada Megawati. Inilah jadinya guys. Terus duduk di bangku simpanan. Megawati ni aku pernah buat video reaction berkenaan dengan dia. Masa mula-mula beliau ni aku kenal lah. Mungkin dia dah lama dah orang lain kenal, mungkin aku baru je nak kenal guys. Aku tak sangka lah ada pemain voli wanita daripada Indonesia yang bermain di Liga Korea Selatan guys. Main di luar negara, kalau Liga Korea Selatan ambil dia, maknanya dia ni bagus. Okey, bila tengok video-video Megawati bermain voli bermain voli di Liga Korea Selatan, sangat-sangat mantap guys. Spike dia memang laju, nampak? Sakit guys, bukan tak sakit. Kalau kita kena pun boleh tercabut gigi guys. Apa-apa pun, semoga berjayalah Megawati di Liga Korea Selatan dan mendapat gaji yang setimpal dengan usaha yang beliau dah tunjukkan ya. Semoga berjaya dan semoga kalau mewakili Indonesia tu akan bermain dengan lebih bagus sekali guys, dan dapat membawa voli Indonesia di peringkat yang lebih tinggi ya, insyaAllah. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.